Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back again in my channel. Tentunya memang sudah lama nih gak nge-vlog karena ya akhir-akhir ini lumayan sibuk. Nah, kali ini kita akan pergi ke Clinton's office. Jadi di kota Little Rock in Arkansas ada sebuah kantor dan juga sebuah bangunan dan museum tentang Presiden Bill Clinton dan Hillary Clinton. Jadi, apa kalian sudah siap? Oke, kita mulai tournya. Ini merupakan gerbang pertama nih. Jadi di bagian depan ada tulisan William J. Clinton yang merupakan nama asli dari Bill Clinton. Sekarang kita lihat tournya, oke? Ini bagian luarnya di taman, outside part of the building. Jadi kayak parknya gitu. Dan ada parkiran. Kemudian kita lihat juga ada bangku-bangku dan ada jembatan di dekat Oval Office. Ya, itu dia kantornya Presiden Bill Clinton. Sambil kita berjalan-jalan. Kemudian ini bangunan lengkapnya dari arah depan. Jadi from the front side nih, kita lihat luas banget sebelum kita nanti masuk ke dalam. Nah, sambil jalan kita ke arah jembatan. Oke guys, sambil berolahraga kita jalan kaki menuju jembatannya. Memang ini jembatannya cukup tua, tapi masih kokoh dan bagus. Nah, ini bangunan depannya. Tuh, kita dari jarak jauh kita lihat. Ini suasana di sekitar bangunan Museum Bill Clinton. Nah, ini yang namanya Oval Office. Nanti kita akan masuk ya guys ke dalamnya. Nah, keren kan? Jadi jangan kemana-mana dong. Stay tune di sini. Nah, ini dia jembatannya. Clinton Presidential Park Bridge. Ada kolamnya juga di depannya. Wah, pokoknya keren banget lah, terutama kalau mau sunset itu. Keren. Jadi jangan lupa kalau ke Little Rock, mampir ke sini ya. Ke Bill Clinton dan Hillary Clinton Museum dan Oval Office. Tuh ada dinosaurus juga tuh. Oke, 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 oke. Kita lihat tuh bagian depannya. Nah, bendera Amerika dan bendera State Arkansas. Oke guys, sekarang kita jalan ya ke jembatan. Di situ ada nama-nama dari anggota dan staff-staff serta orang-orang yang berjasa dalam proses pembuatan dari bangunan ini. Orang-orang yang bekerja semuanya dipahat di sini, orang-orang yang merupakan staff dari Oval Office dan Museum Bill Clinton semua terpahat di sini. Dan nama-nama anggota kongres juga staff-staff banyak deh. Ini dari ujung jembatan, dari awal mula kita masuk sampai ke belakang tuh. Keren guys, keren banget. Nah guys, selanjutnya di bagian dalam ada mobil limo atau limousine yang digunakan oleh Presiden Bill Clinton dan istrinya Hillary Clinton untuk bertugas selama menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, ini sudah dimuseumkan. Mobil ini anti peluru. Jadi kalau ditembak, cacat, tetap kuat. Dan ini adalah orang yang pertama kali menciptakan atau mendesain. Dan ini ada beberapa foto-foto presiden, ada Abraham Lincoln. Ya tuh, banyak deh pokoknya tuh, itu Bill Clinton. Dan ini dikumpulkan di toko souvenirs. Oh, bahkan sampai kaos kaki. Jadi lengkap juga sih guys di dalam museum ini. Ada tokonya, ada nilai edukasinya juga, bagaimana mereka menyajikan dan memberikan kita ilmu tentang sejarah, bagaimana Presiden Bill Clinton di sini dan juga presiden-presiden yang lain dan apa yang telah dilakukan di sini. Tuh kan ada mobil limousine tuh miniaturnya. Ih, banyak tuh. Jadi kalau kalian tertarik jangan lupa mampir sini, beli souvenir sambil mendapatkan nilai edukasi dong. Tambah pintar kita. Oke. Okay? Dan tuh ada gelas cantik, Little Rock. Idih, keren-keren dah pokoknya. Bagus tuh, ada juga buku-buku. Oke guys. Nah, ini ada cuplikan video. Jadi di dalamnya ada layar besar, beberapa layar yang menceritakan bagaimana kegiatan dan aktivitas dari Presiden Bill Clinton selama menjabat jadi presiden. Dan apa yang telah dilakukan untuk Amerika dan dunia. So far sih bagus ya, dia merupakan presiden yang dikenal ramah dan baik. Dan kayaknya gak banyak war deh di zaman dia. Tapi ya,
it's politics, man. I don't know exactly about it. But yang penting kita tahu nilai sejarah dan edukasinya. Oke, guys. Sambil kita nonton nih, sambil kita lihat aktivitasnya Wilkinson, kita juga akan melihat bangunan dan isinya. Jadi nanti ada lantai 2. Di lantai 2 ini nanti ada yang disebut dengan Oval Office dan lain-lain. Oke. Nah, ini dia nih yang disebut dengan Oval Office. Keren ya. Tuh. Di sini nih Presiden Bill Clinton bertugas. Dan ini ada juga nih yang disebut dengan Wash Ashore. Ini sekumpulan benda-benda laut dikumpulin di sini nih dari pantai. Pokoknya macam-macam deh. Tuh, ada yang digantung, ada yang ditaruh tuh. Ada yang disebut dengan rumput laut. Keren nih. Bagus juga nih. Enggak tahu loh kalau di dalamnya ada beginian juga. Bagus ya. Ada terumbu karang. Ada juga penamaannya, detailnya. Ya namanya museum, nilai edukasinya pasti tinggi lah. Kita tambah pinter dong keluar dari sini, ya kan? Jadi selain main, juga dapat ilmunya. Tuh, kita sambil keliling-keliling, tuh ada namanya. Oke, oke. Oh, itu ubur-ubur deh kayaknya. Iya benar. Nah guys, kemudian ini jembatan kalau kita lihat dari bagian dalam bangunan. Next, ayo kita naik ke atas yuk. Kita naik tangga dan kita lihat apa yang ada di lantai 2. Nah, ini cukup luxurious juga sih ini. Keren sih kaca-kacanya, tuh panel-panelnya. Nah, dari sini kita lihat nih. Lantai pertama bisa kita lihat dan ini ada kayak plakat. Kemudian detailnya tentang bangunan ini. Tuh di bawah, itu lantai pertama yang tadi kita lewati. Ya kan? Keren loh ini. Bagus lah. Ya gak guys? Ya dong. Nah, sambil kita ngeliat-liat. Just for your information nih. Cuaca di luar cukup panas loh ini. Summer soalnya. July man, July. Bulan Juli ini cukup panas. Nah ini juga ada nih. Waktu dia dengan Yasir Arafat. Mencoba mendamaikan Palestina dan Israel. Dia hadir di Middle East. Dan banyaklah apa yang sudah dilakukan. For all, as I told you, he's a good president. President Bill Clinton. Tuh. Pokoknya ya, jangan lupa datang kemari biar kita tahu sejarah tentang Bill Clinton. Oke, oke. Mantap. Oke guys, terima kasih banyak loh ya sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Ini merupakan akhir dari video kita kali ini di suasana malam di Little Rock karena kita bermain dari pagi sampai malam. Mantep banget dah. Jadi buat kalian yang suka traveling kemudian ke Little Rock, Arkansas, jangan lupa loh mampir ke tempat ini ya. Oke guys, once again thank you for watching my video. Don't forget to like, share, and subscribe my channel tentunya di James Afrizal YouTube channel. We'll see you in another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.